Assalamualaikum, Holly Cikabum Cikabum. Hari ini Kampung People akan berkongsikan resepi terung goreng belado. Bahan yang diperlukan untuk terung goreng belado adalah terung. Akak ada 2 batang terung yang gebu. Akak gunakan 7 batang cili merah. Akak letak 1 batang cili padi merah. Tak nak pedas sangatlah. Okey, 4 ulas bawang putih, 2 biji bawang merah. Okey, dengan sejemput ikan bilis. Ha, ikan bilis ni akan grek-grek ataupun akan kisar-kasar bersama dengan lada, bawang, bawang putih dan juga cili padi ini. Okey, untuk menggoreng terung akak, okay, akak akan gaulkan terung yang akan dipotong nanti bersama dengan tepung jagung. Itu saja bahan-bahannya. Ha, masak. Sebelum tu, jangan lupa like, subscribe dan share video akak ni. Selamat menonton. Terung ni akak dah potong. Akak potong macam tebal-tebal macam ni lah ya. Okay, sebab akak nakkan dia dalam tu lembut. Okay, akak rendamkan sekejap dengan garam. Nanti baru akak akan gaulkan bersama dengan tepung jagung. Baru akak akan goreng. Okay, ni akak dah rendam tadi dalam 10 minit je macam tu dengan air garam. Akak akan letakkan 3 sudu tepung jagung eh. Nak letakkan tepung jagung tu tepuk ulang tau. Ikut ni eh. Ikut banyak mana you all punya terung. Kalau terung satu tak payahlah sampai 3 sudu tepung jagung. Kita koting-kotingkan dia. Campuran tepung ni akak tak letak garam sebab tadi kita dah rendam dengan garam. Lepas tu nanti kita masak cili tu pun kita akan letak garam. Okey, akak dah panaskan minyak. Okay, sekarang kita akan goreng terung dia dulu. Macam ni lah kelihatan terung yang akak dah balut dengan tepung jagung tadi dan akak dah goreng. Macam ni lah, cantik kan? Boleh makan macam tu pun sebenarnya. Tapi kita nak buat dia belado. Okay, next step. Okay, tadi ni bekas minyak akak goreng terung tadi. Akak akan terus tumiskan bahan yang akak dah kisar-kasar. Masak belado ni kita tak perlu nak sampai minyak dia pecah lah. Pecah minyak, naik minyak. Tak kisah sebab dia belado. Belado ni umpama macam kita makan sambal belacan tu kan. Lada kita tak masak pun. Tapi dia sedap. Okay, kita cuma nak masakkan ikan bilis kita sikit je. Kita letakkan garam. 1 sudu garam. 1 sudu kecil eh. Garam sebab kita ada ikan bilis. Ikan bilis kita dah masih. Tak suka letakkan. Maggi cukup rasa dengan gula. Biasalah orang-orang Jawa ni macam agak tak suka gula. 1.5 je gula. Sebab dia nak manis-manis. Boleh letakkan juga 1 keping asam keping. Akak tak letak 1 keping tapi you all kalau nak dia balance dengan rasa masam boleh letak 1 keping. Okay, masak belado ni tak payah lama-lama. Sekarang bila akak dah rasa tadi cukup garam gula semua, akak terus masukkan terung kita ya. Terung yang telah akak goreng tadi. Masakan terung goreng belado ni simple sangat. Lepas tu makan dengan nasi panas. Okay, tiriskan dengan nasi yang panas tu. Sedap. Dengan telur mata je dah cukup dah. Okey, terung goreng belado akak dah siap. Bon appetit. Terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba.